بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ونفس وما سواها والصلاة والسلام على نبي الهدى أما بعد Tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian, bertemu sekali lagi dalam tazkirah Jumaat pada pagi yang berbahagia ini. Pada pagi ini, kita cuba melihat apakah DNA kita sebenarnya, apakah binaan dalaman kita yang Allah SWT jadikan sejak daripada zaman Adam AS sehinggalah ke hari akhirat. Dan kita akan berubah bentuk kita dengan DNA baru di alam akhirat. Tetapi selama mana kita tinggal di muka bumi ini, inilah DNA kita yang Allah telah jadikan. Dan Allah telah bersumpah, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang Allah telah menjadikannya dengan DNA yang tertentu. Di antara DNA ini Allah Subhanahu sebutkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan ilhamkan kepada kita dengan ilmu kita sendiri, dengan pembacaan kita, dengan cara kita hidup. Fujuraha wa taqwaha, sama ada kita menjadi jiwa yang jahat, jiwa yang ada kemungkaran, jiwa yang penuh dengan kemaksiatan, jiwa yang penuh dengan kedosaan, ataupun taqwaha, jiwa yang penuh dengan taqwa, dengan kebersihan, dengan ketinggian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa kita itu dicipta dengan DNA yang boleh condong, yang boleh mirip kepada baik atau kepada yang tidak baik. Itu DNA yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi pemberat kita sebenarnya ini, nilai kita ini bergantung sejauh mana kita dapat menjadikan hawa nafsu kita itu tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemberat kita dalam surah yang lain Allah sebutkan orang-orang yang beriman dengan amal soleh. Jadi kalau kita ada keimanan dan amal soleh, kita boleh memerangi dan kita boleh menolak hawa nafsu daripada diri kita. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, pengacau kita, distractor kita yang paling besar selepas syaitan, of course, adalah hawa nafsu kita. Kalau kita dengan hawa nafsu, senang menjadi orang yang takbur, orang yang zalim, orang yang bakhil, orang yang tidak peduli masyarakat, orang yang mengamalkan riba, mengamalkan rasuah dan sebagainya. Sebab di situ ada hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang merupakan satu pendorong kepada perkara-perkara yang tidak baik. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat menerangkan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam suruhannya dan juga larangannya terdapat tarikan hawa nafsu. Malah disebutkan dalam sembahyang pun, kalau disuruh kita sembahyang, ada hawa nafsu mengatakan sembahyang itu buang masa, mengganggu rutin kehidupan kita, menjadikan kita orang yang terpisah dari dunia sebenar dengan kita mengambil masa untuk sembahyang. Dalam kita memberikan zakat, hawa nafsu kata itu akan mengurangkan harta kita. Tetapi dalam rasuah, dalam benda-benda yang tidak baik, nafsu mengatakan itu cara mendapat kejayaan yang paling cepat dan mudah menggunakan kuasa dan kedudukan kita. Itu ada pertembungan hawa nafsu, walaupun dalam perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Jadi dalam ibadat ini, kata Imam Asy-Syatibi, mesti ada pertembungan dua perkara, perkara yang baik dan perkara yang tidak baik, barulah berlaku imtihan ataupun ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Kalau benda itu baik semata-mata atau jahat semata-mata, maka tidak berlaku ujian dan manusia akan jadi baik tidak baik dengan mudah, hitam dengan putih agak jelas. Tapi dalam kehidupan kita, DNA kita ada konflik, ada pertembungan antara dua jiwa dalam diri kita. Jadi kita kena perhatikan ada berlaku distractor atau pengacau dalam kehidupan kita. Antara yang Allah sebutkan, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazi la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu, wahai Nabi Muhammad, di atas satu syariah, satu cara hidup, satu panduan hidup, satu blueprint daripada urusan kami, daripada urusan langit yang kamu kena ikut. Janganlah kamu ikutlah syariah ini, dan jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu mereka yang tidak mengetahui. Jadi hawa ini datang daripada pertamanya yang paling mudah sebab ilmu kita tak cukup. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak kali, hawa ini
dapat memenuhi jiwa kita kalau kita tidak mengetahui. Sebab tu kena belajar, sebab tu kena mengkaji. Sebab tu orang-orang saintis barat bila mereka mengkaji fakta sains dengan Al-Quran, mereka mudah menjadi Muslim kerana mereka ada fakta yang sesuai dengan logik dan juga fakta fizik dalam kehidupan ini. Tapi kita, kalau kita tidak membaca, tidak mengetahui tentang data kehidupan, fakta alam, fakta diri kita, kita akan terseret dalam lembah hawa nafsu kita. Orang yang mengikut hawa nafsu disebabkan tidak mengetahui perkara biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan ada juga di kalangan kita yang Allah berikan ilmu, Allah berikan kesempatan untuk mengetahui, Allah berikan segala peluang untuk mengetahui yang benar, yang tidak benar, masih lagi tunduk dan menjadi hamba pada hawa nafsu. Itu tajuk fokus tazkirah kita pada hari ini, iaitu bagaimana mungkin seseorang itu yang ada ilmu, ada kedudukan, ada segala-galanya untuk mengetahui yang benar dan yang tidak benar, masih lagi terkucundang dan tertewas dan menjadi hamba kepada hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Adakah kamu tidak melihat kepada seseorang yang telah mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Hawa nafsu sudah menjadi ideologi dan ketuhanan. Ini peringkat yang agak luar biasa. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah telah menyesatkannya di atas ilmunya. Sebab ilmu, dengan ilmu yang ada, dia masih sesat. Ini satu fenomena yang luar biasa. Dan Allah telah menutup di atas telinganya, di atas hatinya. Allah telah menutup di atas matanya dengan tutupan yang kuat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka-mereka yang berilmu dan yang masih tunduk kepada hawa nafsu. Mereka yang begini, Allah sebutkan mereka yang telah mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan mereka. Kalaulah seseorang itu melakukan dosa, kemaksiatan dan kedosaan untuk dirinya, itu kurang bahaya dalam masyarakat. Tetapi kalau seseorang itu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, sebagai prinsipnya, sebagai dasar kehidupan dan polisinya, ini adalah satu perkara yang cukup bahaya dan menggantikan polisi, menggantikan sistem kehidupan, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya yang akan mengatur cara fikir, cara bertindak, dan itulah yang kita takuti dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita ada hawa nafsu, tapi yang lebih besar lagi, hawa nafsu dijadikan sebagai Tuhan. Bila mana kita sampai peringkat ini dengan ilmu kita yang ada, musibahnya akan lebih besar dalam masyarakat. Apakah ubat kepada hawa nafsu? Ubatnya adalah hidayah ataupun huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat tentang hidayah. Antaranya fattabi'ni ahdika sirata sawiyya. Ikutlah aku. Allah akan membawa kamu jalan yang lurus, jalan yang benar. InsyaAllah kita akan kupas tajuk hidayah atau huda pada tazkirah-tazkirah di masa yang akan datang. Fahamilah bahawa hawa nafsu adalah dalam DNA kita dan Allah berikan kita peluang dan kesempatan untuk menukarkan hawa nafsu, hawa kepada huda, hidayah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan untuk memerangi dan menjadikan hawa nafsu kita menjadi yang paling lemah, dan kita meningkatkan huda atau hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam cara kita berfikir, dalam kita bertindak, dalam cara kita menangani isu yang kita hadapi sebagai manusia di atas muka bumi ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa tubu ila Allahi fattaibu minaz zambi kaman la zambalah.